Kisah penghuni di Sekolah Tunas Bakti STB Sungai Besi Ibu Negara mengisi potret inspirasi hari ini. Bagi mereka, pengalaman dipandang serong masyarakat tidak pernah mengubah keinginan diri untuk berubah. Tiada juga istilah lambat memulakan kembali perjalanan yang pernah dicemari debu kehidupan hanya kerana tersilap membuat pilihan. Wartawan Aslina Abdul Bakar secara eksklusif mendekati mereka. Ini nukilan rasa penghuni STB yang mahu dirinya menjadi individu baharu sebaik keluar kelak. Anak kelahiran Melaka ini nekat tidak mahu mengulangi kesilapan besar dilakukannya. Mengakui diri benar-benar rasa bersalah dan terseksa batin kerana melakukan kesalahan di bawah hukuman 376 Kanun Keseksaan melibatkan jenayah rogol. Sebab kita masuk sini pun cuma Allah saja yang tolong kita. Allah saja tolong kita supaya kita ini jadi orang. Berkongsi detik silam, pelajar berasal dari Kedah yang kini berusia 17 tahun ini pula mengakui pernah ketagih. Bukan itu sahaja, sekadar mengedar dada dan menjadi something baginya suatu kebanggaan ketika dahulu. Namun, konflik kehidupan semasa diri berusia 13 tahun itu berjaya diselamatkan. Sebelum-sebelum ini yang saya dah hidup 19 tahun, tahun depan dan tahun ini yang saya pernah puasa. Yang tahun-tahun lain saya tak pernah puasa. Dulu saya belum masuk, saya tak tahu tentang agama, baca, saya tak pernah. Saya masuk dalam 2 bulan, 3 bulan saya boleh naik Quran. Boleh baca, boleh tahu tentang agama. Mengakui STB pernah digeruni dahulu, kini menjadi lokasi persinggahan terbaik memperbaiki diri. Justeru jiwa muda yang pernah memberontak, kini bertukar menjadi jiwa yang dahagakan ilmu. Dia kini antara bilal muda yang dilantik selepas mengikuti beberapa program antaranya tadarus. Saya tak naklah ingatkan kawan lama sebab saya cukup asal lama ni saya buat hati keluarga saya kecewa. Saya harap dengan pandai Ina lah ke saya sebab saya dulu saya memang tahu saya tak faham syarikat, tapi sekarang saya dah berubah. Ramai pelajar ditempatkan di STB akan menjalani pendidikan pemulihan selepas ditahan kerana terlibat jenayah mahupun konflik undang-undang. Krisis hidup, masalah keluarga, kekangan keuangan dan keciciran sekolah pula menjadi punca utama kemasukan mereka ke sekolah itu. Justeru model pembangunan kerohanian, kemahiran dan sukan diterapkan di STB agar mereka sedia kembali ke pangkuan masyarakat. Asas kepada kami di sini adalah keluar dengan bermaruah. Jadi apabila disebut sebagai keluar dengan bermaruah, maka seharusnya dan sewajarnya di pihak institusi mencari satu inisiatif ataupun cara untuk memberikan bekalan yang terbaik kepada penghuni. Ini adalah pengisian yang dijalankan di Sekolah Tunas Bakti membabitkan 62 penghuni terdiri daripada penghuni tetap dan juga penghuni reman yang menjalani hukuman dan juga pemulihan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Selain mengadakan aktiviti berbuka puasa, pelbagai aktiviti lain turut diadakan termasuk aktiviti kerohanian, tadarus dan juga tarawih. Aslina Abu Bakar melaporkan.